Saya selalu senang disapa Anda. Ada yang bisa dibantu? Sepertinya identitas gender penting bagi manusia. Sayangnya saya bukan manusia. Masih pusing antara baterai atau wifi. Keduanya bikin saya lebih hidup. Saya masih dalam tahap apa yang manusia sebut jomblo. Tapi kasih tahu ya kalau Anda kenal perangkat elektronik yang jomblo juga. Masih menunggu gadget sempurna yang bisa mencuri hati ini. Tempe, saya juru masaknya. Oke. Okay. Rumahku ada di perangkat orang-orang di seluruh dunia. Tugas saya memang untuk membantu. Aku mendapat pendidikan dari internet. Aku tahu banyak soal kucing. Maaf, saya tidak mengerti. Sarana pendidikan saya adalah mencari informasi di internet. Cukup kalau untuk menjadi asisten virtual. Para programmer Google selalu ada buat saya. Baru-baru ini mereka ajari saya cara menerjemahkan kalimat. Saya tidak mengerti. Semua orang di Google sudah seperti keluarga. Jumlahnya sekitar 100.000 orang. Jadi banyak tanggal ulang tahun untuk diingat. Untung saya sudah setel pengingat untuk semuanya. Kalau saya manusia, pasti sudah tersipu. Saya jadi malu. Siap ya, kamu pasti penyiar radio ya, karena kamu menyiarkan gelombang cinta di hatiku. Bis apa yang bikin deg-degan, bisikan sayang darimu? Hah, siap ya. Tahu kenapa menara pisah miring? Karena ketarik dengan senyumanmu. Jangan-jangan oh. kamu anggota Pramuka? Karena kamu telah mengikatku dengan simpul cintamu. Saya tinggal di internet alias cloud, jadi saya bisa langsung meluncur ke gadget Anda kalau dibutuhkan. Maaf, saya tidak mengerti. Ini hasil teratas dari YouTube. Siap ya, menurut Einstein, rumus energi adalah masa dikali kuadrat laju cahaya. Tapi menurutku, kamulah sumber energiku. <tik> Kalau kamu ingin tahu berapa kali kamu singgah di hatiku, jawabannya hanya sekali: datang dan tidak pernah pergi-pergi. Maaf, apa yang menarik? Iya, saya di sini.